Hey, it's me, Tongku, and this is my vlog. Hi, good morning. Sekarang masuk di hari kedua di Bali. Dan pagi ini kita benar-benar males-malesan banget kayaknya, baru jam 10 waktunya Bali, kita baru keluar dan kita baru mau sarapan. Iya. Tapi inilah yang namanya vacation, holiday. Jadi nggak ada diburu-buru sama waktu. Jadi kita santai-santai aja. Dan abis ini kita mau kemana? Lihat aja ntar. Oke. Okay. Hai. Sekarang kita udah mandi, udah cakep, udah keren. Sekarang kita mau jalan ke daerah Seminyak, kita mau cari makan sama mau cari nongkrong. Oke, sekarang kita udah di parkiran motor. Sudah sampai di daerah Seminyak, dan di belakang Tike sini ada warung. Ada namanya Nalu Bowls. Nalu Bowls. Jadi katanya sih tempatnya hits, jadi kita pengen tahu aja seperti apa sih tempatnya dan makanan yang recommendednya tuh apa. Yuk kita ke dalam. Nalu Bowls dan Shelter Cafe ini terletak di Jalan Drupadi nomor 1 Seminyak Kuta, Bali. Jadi di bawahnya itu Nalu Bowls, tapi di atasnya adalah Shelter Cafe. Seru ya, ternyata tempatnya itu kayak di dalamnya kayak pondokan di Hawaii gitu. Kayak rumah pohon. Jadi di Cape pesan namanya ini adalah Jibay. Nah, si Jibay ini ternyata dalamnya itu adalah yogurt, dikasih granola sama banyak buah-buahan, ada peanut butter, dan rasanya ternyata enak banget. Harganya 65.000 saja. Lumayan sih, tapi sangat worth it untuk segede ini, dan benar-benar yogurtnya banyak banget. Jadi mungkin makan siang ini aja. Tapi bilang makan babi ya. Jadi makan sehat sama makan Dia makannya seimbang. Kita makannya seimbang aja. Di sini juga di shelter ini ada satu menu namanya ini. Wheatgrass shot. Namanya one shot wheatgrass. Dan dia bilang apa? Did you know nutrisinya? Enggak apa-apa, aku jelasin aja. Jelasin aja ya. Jadi satu one shot ini sama dengan 1 kilo buah-buahan segar dan sayur-sayuran. Jadi kita nggak usah terlalu banyak makan sayur-sayuran 1 kilo. Dia cuma minum satu shot aja. Nutrisinya udah sama, persis katanya. Organik dan available di sini, harganya hanya Rp25.000. Jadi buat yang suka makan sayur-sayuran, cobain aja ini. Nah, kayaknya deh. Kata si Vivian sih, ini yang lagi ngerekamin si Bibin, katanya ini bisa sekalian buat detox juga bisa ya. Iya. Terus bisa buat apa lagi? Pokoknya ya gitu. Pokoknya ya bisa bikin mencret. Enggak sampai mencret tapi mules. Oh. Nah, itu sih efeknya ke gua gitu. Kan jangan juga jual kan. Oh ya, satu lagi. Ini tidak manis. Apa story ini bukan minuman manis. Oh gitu. Oh, jadi gimana dong? Terus gimana dong kalau ada pesan? Iya. Gua lupa ngasih tahu disclaimer-nya. Tapi gua enggak tahu ya kalau di sini ya. Yang penting sehat. Nah, sekarang udah datang. Ini namanya yang wet dress hot shot. Gua kayak ikhlas. Siap? Kita cheers ya. Dulu. Iya, sampai gitu jam buat. Iya. Oke, kita coba ya. Yuk. Cheers.
sih ada manis, tapi kayak aneh ya. Ada kayaknya ini ada manisnya tapi campuran tebu deh. Soalnya rasanya ada tebu, ada kayu manisnya kayaknya. Ini manis kan? Pure kayaknya sih. Manisnya tuh, wheatgrass tuh alang-alang tau. Ya, alang-alang. Ternyata ya gitu, kayak gitu deh. Enak-enaknya lumayan. Habis kita sudah makan 1 kilo sayur ya. Kita sudah mendapatkan nutrisi yang 1 kilo sayur. Habis ini kita makan 1 kilo babi. 1 kilo babi. Boleh dicoba. Lagi ada di peternakan babi, di babi-babi nakal. Jadi ini namanya adalah Naughty Nuris. Ini pegang. Ah, juga ada di sini banyak babi-babi. Iya, ya ampun. Termasuk dia nih. Dia juga babi. Lihat, ini ada sayapnya. Oh iya. Ya ini babi tidak bersayap. We're in heaven. Waduh. Dia super excited banget sama Nuris. Sebenarnya Tiki belum pernah sih nyobain Nuris. Lu? Ah, belum pernah. Belum pernah. Oh my god. Jadi ini enak. Kayak di Jakarta pun udah ada kan, tapi belum pernah cobain. Jadi baru cobain itu lebih ke yang Tony Romas sama Hurricane. Kalau ini belum nyobain. Pas udah ini. Wow. Kayaknya enak. Hurricane-nya kita kan waktu di Sydney. Ini berapa potong? Semua pada di share, bagi-bagi. Cuma saya seorang diri yang sendiri aja. Dia makan satu porsi sendirian. Habis, Bek? Pasti habis. Dan masih lapar pasti. Luar biasa kamu. Tapi kok lu nggak gendut sih? Kenapa? Kok lu nggak gendut? Nggak tahu, udah dari sananya begini. Badannya seksi. Habis. Yeay. Hari ini benar-benar kayaknya sehat gitu ya. Tadi kita sebelumnya kita sarapan dulu, bukan sarapan, terus baru makan udah siang. Kita makan healthy meal di Nalu Bowls. Udah gitu kita makan babi di sini dan habisnya kita mau dessert. Kita tadi pagi udah sarapan juga di hotel anyway. Oh iya, benar. Ya. Kita udah sarapan nasi goreng. Tiga udah sampai di Motel Mexicola karena ternyata lelo-lelonya sudah tutup. Jadi kita langsung aja ke sini dan welcome in Mexico. Vamanos. Dora the Explorer.
jus watermelon, mint, di jus pakai apa air kelapa, dan rasanya segar dan nggak pakai gula kata orangnya. Jadi teman-teman manis aku. Seger. Seger, enak ya? Coba. Oke, cobain ya. Ini semangka ya? Iya, watermelon. Seger. Oke. Thank you.